Selamat sore, Mas. Mas. Iya, sampai jalan. Sampai jalan. Iya. Jadi kita saya mau bawa ke dalam dulu sebentar. Gimana aja? Informasinya berawal dari adanya seseorang yang menggunakan narkotika jenis sabu berinisial RH di situ. Jadi kita lakukan pendalaman, kita lakukan penyelidikan selama 3 hari. Kita lakukan penyelidikan. Kemudian pada tanggal hari Kamis kemarin ya, hari Kamis kemarin tim mendapatkan alamat tempat kosnya ya, kosnya tersangka RH ini di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah dicek ke sana, anggota tim ke sana, ternyata yang bersangkutan tidak ada di kamar kos-kosannya ya. Otomatis anggota melaksanakan penyelidikan kembali, dan hari itu juga mendapat informasi bahwa yang bersangkutan yang RH ini ada di suatu apartemen di daerah Kuningan ya, di apartemen WAV ya. Dan setelah kita cek, dia ada di lobi. Di lobi apartemen itu, RA ini bersama dengan teman-temannya. Itu ada RA, ada AC, dan ada MR. Ini dia berempat di situ. Otomatis, karena kita sudah melakukan pendalaman terhadap RH, dan kita tahu RH ada di situ, kita integrasi. Jadi dari keempat orang itu menyatakan bahwa benar, yang bersangkutan baru saja menghisap narkotika, menggunakan narkotika ya, di lantai 23 ya, menggunakan narkotika di lantai 23, dan otomatis ya, anggota langsung ke atas ke lantai 23 ke apartemen itu. Di kamar siapa di situ? Di salah satu kamar. Akhirnya kita melakukan penggeledahan di sana, kita menemukan dua orang di sana ya. Ada dua orang di sana dengan inisial SN dan WS ya. Dari hasil penelitian kita menemukan korek api, kemudian ada bom yang dibuat dari botol Yakult itu, kemudian ada bekas pipet kosong itu ya, bekas pipet gitu, yang terbuat dari kaca itu ya, itu. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan integrasi di sana, mereka mengakui juga ya, mengakui juga menggunakan narkotika dengan bersama dengan teman-temannya di bawah tadi. Ya, akhirnya oleh penyidik narkotika dipimpin Pak Dodi, Pak Doni ya, Pak Doni akhirnya dibawa ke Polda Metro Jaya. Pamitnya lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Sahab mewakili teman-teman saya yang lain juga dan juga ada di sini. Saya ingin mengucapkan saya benar-benar menyesal menggunakan narkoba. Saya tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan itu karena bisa merusak hidup saya. Dan juga saya berterima kasih kepada tim narkoba Polda Metro Jaya yang sudah mungkin menyadarkan saya lebih awal sebelum saya terjerumus lebih jauh lagi. Dan juga saya ingin minta maaf kepada keluarga. Saya minta maaf, saya sangat-sangat menyesal. Juga minta maaf penggemar saya dan semuanya masyarakat Indonesia. Saya mohon jauh menakut. Terima kasih. Berapa lama? Berapa lama? Berapa lama? Berapa lama? Berapa lama?